Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'du Berjumpa lagi bersama TV Lebaran malam ini kita akan melaksanakan curhat malam, renungan malam untuk episode malam 1 Juni 2023. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, hidayahnya, anugerahnya, barokahnya Hingga kita semua dapat diberikan, masih diberikan kesempatan hidup bernafas Hingga kita semua dapat bertemu bermujahah lewat channel TV Lebaran Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim Tidak lupa kita tujukan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar kita, suri taulah dan kita Nabi penutup sampai akhir zaman kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hari ini alhamdulillahirobbilalamin Kita dibasih diberikan kesempatan untuk Meniti hari Meniti waktu Yaitu kita masih diberikan Yaitu usia Tidak terasa, mungkin pemirsa TV Lebaran dan saya sendiri, tentunya kalau kita menghitung waktu itu terasa cepat. Malah konon nanti, di saat menjelang atau mendekati hari akhir atau hari kiamat, nanti waktu itu terasa begitu cepat berjalan. Laksana kilatan pedang satu hari, itu laksana kayak satu jam satu minggu, laksana satu hari satu bulan, laksana satu minggu satu tahun, laksana satu bulan, begitu cepat, begitu cepat tidak sedikit orang yang sudah merasakan itu. Oh, tahu-tahu 2023 ini sudah akan melampaui atau mendekati enam bulan pertama atau setengahnya dari tahun 2023. Enam bulan lagi kita akan merayakan tahun baru 2024. Kayak baru kemarin kita mendengar terompet tahun baru berkumandang. Kayak baru kemarin kita melihat orang berkerumun bakar-bakaran ikan menyembunyi petasan kembang api menyalakan petasan menyalakan kembang api di langit yang biru kayak baru kemarin kita mendengar riuh masyarakat seluruh dunia merayakan tahun baru eh ini sudah hampir setengahnya kita lalui begitu cepat begitu cepat dan begitu begitu cepat kita lahir semua pasti manusia bahkan makhluk hidup pasti akan pernah merasakan, yaitu hari lahir, hari muncul dari tidak ada jadi ada. Kalau manusia, ya tentu kita jadi bayi. Umur setahun, dua tahun, tiga tahun mungkin kita bisa berjalan. Nanti enam tahun, kita sudah masuk sekolah dasar. Naik lagi, naik lagi sampai usia SMP, SMA, tahu-tahu kita sudah bekerja, tahu-tahu kita sudah lulus kuliah, tahu-tahu kita sudah pantas untuk menikah, tahu-tahu kita sudah punya anak, tahu-tahu kita sudah punya cucu. Sepuluh tahun, tahu-tahu sudah usia menjadi dua puluh tahun. Dua puluh tahun, tahu-tahu sudah tiga puluh tahun. Tiga puluh tahun, tahu-tahu sudah empat puluh tahun. Empat puluh tahun, tahu-tahu sudah enam puluh tahun. Enam puluh tahun, tahu-tahu sudah masuk liang. Kita sudah diberikan kode. Jika kita dulunya itu tidak ada jadi ada, nanti pun ada jadi tiada. Kita dikasih kode nanti. Apa itu? Kalau kata Pak Zainuddin kalau mata sudah labur, pendengaran sudah kabur, gigi sudah pada ompong rambut sudah putih kalau bahasa jawanya orang kalau sudah rambut putih mau mulai gigi ompong mau ngerong atau akan sembuhnya itulah kehidupan maka kita tidak maka kita sering mendengar atau kita tidak apa ya kita kita sering mendengar di pengajian-pengajian yang diucapkan oleh para kiai, para tokoh agama apa doanya yaitu umur panjang. Terus ditambah apa? Umur panjang yang berkah. Kalau kita meng berbicara soal umur panjang kita teringat baru-baru ini viral seorang kakek-kakek yaitu dia dinobatkan menjadi seorang lansia atau rakyat Indonesia yang tertua yang melaksanakan haji di tahun 2023 usianya berapa 119 Mendengar ini TV Lebaran kaget. Kenapa? Bapak ini diberikan umur yang panjang sekali dibandingkan dengan usia-usia manusia lainnya. Kalau yang lain mungkin umur 50 sudah sering poyok. 60 sudah mungkin sudah goyang tubuhnya. 80 apalagi. Tapi ini 119 tahun. Ini masih kuat untuk menunaikan ibadah haji. Karena untuk naik haji ini kan prosesnya panjang. Harus banyak cek sana, cek sini, cek kesehatan. Dan bapak yang namanya ini namanya Pak Harun bin Senar. Sembilan belas tahun usianya. Kalau dibandingkan usia Bung Karno, kalah. Usia Pak Suharto, kalah. Pak Harto itu lahir tahun 1921 Sama cerita Titanic, kalah. Kapal Titanic itu tenggelam tahun 1912 dan Bapak Harun bin Senar ini lahir 1904. Bayangkan. Sudah lama beliau ini tinggal di dunia ini dibandingkan dengan manusia lainnya. Dan hari ini Pak Harun mendapatkan keistimewaan menjadi salah satu calon haji Indonesia yang berangkat di tahun ini karena mendapatkan prioritas lansia. Pak Harun ini mendaftarkan haji tahun 2017. Kalau mengikuti aturan, Pak Harun ini akan melaksanakan haji tahun 2046. Bayangkan, mungkin sudah karena haji sekarang itu kan nunggunya lama, sampai puluhan tahun, puluhan tahun. Makanya, haji sekarang itu namanya bukan haji mabrur lagi, tapi haji mabrur bin langka kesempatan. Maka, beruntunglah orang-orang pada zaman dahulu yang berhaji itu mudah berbicara soal Pak Harun ini. Ketika ditanya apa, Pak Harun, resepnya apa? Kok bisa awet muda? Kok bisa awet hidup? 119 tahun, lahir tahun 1904, di mana republik ini belum terbentuk, masih berbentuk kerajaan. boleh jadi di situ pun mendekati perang dunia kedua. Beliau sudah lahir. Sebelum Pak Harto lahir, beliau sudah lahir duluan. Kalau dihitung Pak Harto itu lahir 1921. Beliau itu sekira-kira usianya sudah hampir 10 tahun. Pak Harto lahir betul-betul keistimewaan. Kalau umur Pak Harun ini kita sandingkan, kita sinkronkan dengan usia Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Artinya apa? Pak Harun ini mendapatkan persekot, mendapatkan bonus usia hampir berapa kalau dikurangi 119 dikurangi 63 hampir separuh dari usia normal manusia zaman ini kalau kita ikuti usia baginda rasul yaitu 63 tahun apa resepnya ini nah ini yang akan kita ulas yang pertama kata Pak Harun apa resepnya? Pertama beliau ini sering minum air hangat. Yang ini mungkin sudah jarang kita lakukan. Apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang malah senangnya minum es. Seperti TV lebaran ini juga minumnya malah. Sudah minum es bot, es botol, minum minuman botol, minum minuman yang berkimia, tapi memang enak, nikmat dibandingkan dengan air hangat versi Pak Harun bin Senar. Yang kedua, apa resep dari Pak Harun adalah beliau ini makan makanan dari kebunnya, dari hasil pertaniannya sendiri. Jadi, beliau ini makannya pernah makan nasi jagung, makan-makan ikan, makan makanan yang alami, terutama apa? Makanan dari olahan hasil pertaniannya sendiri. Makanya, orang zaman dahulu, dahulu itu awet muda, sehat. Kenapa mereka selalu makan-makan dari alam yang masih alami? Belum terkikis, belum tertaburi bahan-bahan kimiawi. Kalau zaman sekarang, lah, kalau kita lihat di toko, swalayan itu kan mayoritas banyak kimianya, dan itu yang kita nikmati setiap hari. Jadi, konon, Pak Harun ini resepnya adalah sering minum air hangat, dan itu jarang kita lakukan terutama TV lebar karena nikmatnya yaitu es tentu saja kadang ada saya lihat malam-malam itu malah beli es batu es krim jauh jauh dengan resep awet muda awet hidup dari Pak Harun bin Senar senar yang kedua, yaitu sering makan makanan yang alami, makanan-makanan hasil olahan sendiri. Makanya, orang zaman dahulu itu giginya awet. Kalau sakit, mah paling sakit flu. Karena apa? Karena zaman dahulu belum banyak kimia bahan makanan yang bersifat kimiawi. Adanya mungkin kacang kedelai ketela dan lain sebagainya sehat kuat di badan lalu ada cerita lagi di saat Pak Harun ini bin Senar ini dikunjungi oleh gubernur Jawa Timur namanya kofifah ya. ini mungkin nanti akan menjadi calon wakil presiden Pak Anies Baswedan Kemungkinan besar Ditanya juga Pak Harun Ini resepnya apa? Tipnya apa? Kok jenengan itu Di usia yang 119 ini Masih bisa lolos Dalam kompetisi Naik haji Di tahun 2023 Karena apa? Emang orang yang bisa naik haji ini harus lolos tes kesehatan. Kira-kira mampu tidak nanti menjalankan ibadah-ibadah di Arab Saudi, di Mekah. Nah, ini usia 119 ini masih lolos. Tentu saja secara pendengaran, secara bicara itu masih jelas. Istimewa Pak Harun ini di saat usia 90 100 yang lainnya sudah terbaring mungkin sudah tidak bisa apa-apa Pak Harun ini masih bisa berkesempatan untuk terbang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu apa naik haji kita doakan semoga Pak Harun ini sehat walafiat sampai kembali nanti di Republik tercinta Indonesia. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Gubernur Jawa Timur bertanya, "Ini waktu mau berangkat?" Dan kali ini, hari ini memang Pak Harun ini sudah sampai di Mekah. Beliau ini orang Pamekasan. Madura. Nah, ditanya sama Bu Pak Harun, ya, saya mau tanya ini. Saya sebagai manusia biasa tentu kagum dan tentu juga bertanya-tanya. Kira-kira apa sih rahasianya, tipnya kok Pak Harun ini sampai sekarang masih beratnya kasarnya masih bisa hidup Sehat Artinya apa? Masih bisa berjalan Masih bisa lolos tes kesehatan Di usia yang 119 Itu apa kuncinya Pak Harun? Nah Pak Harun berjawab pertanyaan Boko Viva Pawaran saya atau apa yang saya lupa terusannya. Pak Arut menjawab kuncinya adalah saya ini pertama sering sholat malam dan yang kedua sering membaca Al-Qur'an. Yang keduanya ini sudah jarang dilaksanakan oleh manusia zaman sekarang, terutama TV lebaran. Solat tahajud Buru-buru kita Solat tahajud Mungkin bangun Cuma ke kamar mandi Nunut kita buang air kecil Balik tidur lagi Itu Di Filipara Jadi ternyata Betapa istimewanya Solat malam ini Karena apa? Di sana konon banyak ampunan banyak pengangkatan derajat, dan banyak pula di sana keberkahan. Dan barang siapa yang mampu sholat malam, semua apa yang diinginkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Sang Maha Cipta. Intinya apa? Tidak semua kok terus dikabulkan. Semua tidak. Tapi minimal pengabulan itu berbentuk keberkahan dan kebarokahan. Karena usia yang panjang. Kalau tanpa barokah, kalau tanpa berkah, kalau tanpa kebaikan itu istilahnya tidak ada gunanya atau manfaatnya. Makanya kita banyak mendengar Orang-orang kalau berdoa itu tidak cuma minta panjang umur saja Tapi panjang umur yang penuh kebaikan dan kebarokahan dan keberkahan Nah Jadi inti dari ini semua tadi yaitu apa? Yaitu kunci awet muda, awet hidup Seorang Pak Harun bin Senar, ada empat. Pertama, yaitu beliau ini sering minum air hangat. Yang kedua, beliau ini memakan makanan dari hasil pertaniannya. Artinya, apa masih alami dari alam tanpa tercemari oleh bahan-bahan kimiawi. Itu dari segi fisik. Nah, dari rohani, Pak Harun ini sering sholat malam, bangun sepertiga malam, berat, berat, berat. Kalau TV lebaran mau mengatakan berat, ini bisa seribu kali, saya akan mengatakan seribu kali karena berat bagi TV lebaran, sholat malam itu ternyata apa keberatan ini ternyata di sini banyak keberkahan banyak ampunan banyak pengangkatan derajat yang jarang orang laksanakan kayak malam ini sudah jam satu tidur semua orang ini pun mungkin mau sholat wah berat berat Apalagi di zaman milenial ini Kenapa berat? Baginda Rasul itu kan mengajurkan tidur itu sehabis isa Karena apa secara rumus Secara normalitas Orang yang tidurnya habis sholat isa jam 7 Istilahnya tidur meruput itu secara garis besar rumusnya nanti bisa bangun malam di sepertiga malam. Tapi di zaman sekarang tidak jarang. ya. Kalau di zaman sekarang sudah jarang. Orang bisa tidur meruput jam jam tujuh habis isak mengikuti bagi Rasul. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah musimnya begadang. Makanya kata Pak Haji romanya kan, Roma Irman menciptakan lagu begadang. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Lagu ini lagu sepele kayaknya. Lagu yang hanya sekilas saja. Tapi kalau kita renungi ini pun ada sinkronisasi dengan perintah baginda Rasul Itu apa? Kalau tidur anjurannya itu adalah meruput sehabis isa. Agar apa? Agar kita nanti bisa bangun malam. Bagaimana kita bisa bangun malam? Kalau tidurnya aja jam 1, jam 2, jam 11, kita sudah sibuk dengan main HP, main game. Wah, kita tidur sudah dimanjakan pesta pora, game begadang. Akhirnya apa? Ya sudah kita hanya akan disisakan dengan tidur lelap di saat sepertiga malam kayak TV lebaran. Makanya TV lebaran itu hanya bisa ngomong doang jarkoni bisa ngucar orang iso tapi minimal ini sebagai teguran atau sebagai menasihati buat diri kita sendiri agar menjadi lebih baik itu apa kita kembali ke tema yaitu kunci dari Pak Harun bin Senar ini yang ketiga adalah sering sholat tahajud yang kedua apa membaca Al-Quran. Wah ini, ini lebih lebih udah jarang sekali. Kalau zaman kecil saya dulu habis maghrib itu setiap rumah minimal pada baca Al-Quran. Tapi sekarang yang bunyi adalah bunyi sirine HP, WA, Instagram, kucek kucek otai di TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Al-Quran Apa benar nanti pada zamannya Akan tinggal Tulisannya nah, Itulah teman-teman Renungan malam hari ini tentang Pak Harun Bin Senar Seorang Lansia jamaah haji 2023 tertua 119 tahun tidak disangka tidak dinyana masih ada orang kelahiran tahun 1904 itu yang masih hidup sampai saat ini melebihi cerita dari Titanic tahun 1912 kita ambil hikmah aja dari cerita ini Semoga Pertama kita berdoa Semoga seluruh masyarakat Seluruh dunia yang melaksanakan haji tahun 2023 ini Diberikan kelancaran dan keberkahan Bil khusus Pak Harun bin Senar Nah Itu aja teman-teman curhatan malam ini Semoga kita juga diberikan umur yang panjang tapi berkah umur panjang tapi kita tidak menyusahkan orang lain. Jadi umur panjang yang sehat karena sehat itu tentu ada salah satu dari keberkahan itu sendiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari renungan ini ingat sekali lagi buka bahwa TV Lebaran melaksanakan renungan ini bukan berarti TV Lebaran orang baik ya. Tapi justru sebaliknya. TV lebaran adalah orang yang ahli maksiat yang mengharapkan menjadi lebih baik ke depannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.